Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan saya Cik Azam. Negara kita dilanda dengan masalah pandemik ini. Semua terkesan. Tapi ada juga pihak yang tampil untuk membantu kita secara percuma, seperti adakan ambulans dan van jenazah. Kalau nak tahu yang lebih lanjut, mari kita bersama-sama dengan pengasas dan juga pemilik kepada projek ambulans dan juga van jenazah secara percuma seluruh Malaysia. Silakan. Sekarang kita dah bersama dengan pengasas kepada ambulans dan juga van jenazah percuma golongan asnaf dan golongan yang memerlukan kita seluruh Malaysia, tapi berpusat di Taiping, Perak. Baik, kita kenalan dulu dengan nama betul Khairul Nizam Osman, tapi panggilan nama orang panggil K.O.N saja. Oh, kita panggil tuan K.O.N lah. Ya. Baik, tuan, boleh tak cerita sikit van yang tuan jalankan ni sehingga menjadi ambulans dan juga van jenazah? Macam mana cerita? Tubuhnya van jenazah ni berpunca daripada arwah pak mentua saya. Bila arwah pak mentua saya meninggal di kampung di Kedah, kos yang terlampau tinggi sampai 2000 lebih. Sedangkan di kampung, dia tu tanam satu tanam untuk nak buat, saya nak usaha van ini. Van jenazah ni dengan bermodalkan 12,000, duit simpanan saya dengan isteri saya. Bila kita keluarkan sebiji, kita nampak memang satu keperluan untuk untuk apa orang kata umat Islam lah. Bila van jenazah ni yang derang cas di yang ada dalam tak mahal, bukan kita nak busukkan apa kan. Sedangkan pihak masjid semua dapat. Iyalah. Sebab dia orang nak kenalkan bayaran. Iyalah. Dari situ saya nampak benda ni jadi satu peluang, saya buat. Buat-buat alhamdulillah nampak sangat sambutan tu yang memelangsangkan daripada yang betul-betul memerlukan. Saya keluar lagi sebiji. Saya dah wakaf saja pun dapat biji. Kita nampak satu keperluan yang betul-betul, kalau dibandingkan dengan van jenazah, ambulans ni lebih betul-betul satu keperluan. Iyalah, contohnya ibu-ibu yang terlantar sakit, bapa-bapa yang terlantar sakit yang tak ada kenderaan. Seperti nak pergi dialisis. Ya, betul. Dialisis wajib seminggu 3 kali. Ya, betul. Sebulan 12 kali. Bila satu kali sekali perjalanan, dia orang ambil pergi balik, ada yang cas sampai 400. 300, mampu dia orang nak bayar seminggu sampai 900. So, kita pihak Kuala Kangsar ingin bertanyakan kepada tuan, macam mana sekiranya Kuala Kangsar memerlukan perkhidmatan tuan ni? InsyaAllah, okey, perkhidmatan kami ni, okey, contoh kita bagi yang orang jenazah lah. Orang jenazah kami, kami ada gabungan dari Perlis sampai ke Johor Bahru, dari Kelantan, Terengganu dan Pahang, Sabah dan Sarawak. Satu Malaysia? Satu Malaysia. Alhamdulillah. Kita ada gabungan. Okey, contoh, ibarat contoh satu waris ni meninggal di Johor Bahru, nak balik ke Kuala Kangsar. Bila nak balik di Kuala Kangsar, mesti makan kos. Ya, betul. Lebih kurang 2,000 ke 3,000. Betul. Tak mampu. Takkan kita nak kebumikan di sana? Dengan cara ni kami buat sistem swab. Contohlah wari kata dia mampu ada 300. Kita usah dari Johor Bahru bawa sampai ke Melaka, kita pindah jenazah tu. Dari Melaka bawa sampai ke Negeri Sembilan, kita pindah jenazah tu. Tapi nampak benda tu remeh lah. Iyalah. Tapi bila kita tanya ke ustaz pasal benda ni kita nak buat, mesti nak ada orang kata apa, takut satu pertikaian. Bila kita tanya ke ustaz, ustaz kata ini tak ada masalah. Tak salah, kita bukan menghaidkan jenazah. Ya, betul. Kita nak mempermudahkan. Okay, kami akan pindah-pindah. Okey, super saya yang biji peti ni akan tunggu di Tanjung Malin. Di Tanjung Malin tu kami akan ambil jenazah tu swab dengan yang Kuala Lumpur, kita akan bawa sampai ke tanah perkuburan sampai selesai. Contoh yang kami buat ni, kira orang kata seperti yang terkini, adik Afis, adik Aziz. Aziz yang penerima hati pertama tu. Ya, betul. Kami uruskan. Oh. Ambil dari hospital Selayang, KL ambil dari hospital Selayang, bawa ke sampai ke Tapah. Pindahkan jenazah, kami ambil dari Tapah sampai ke Tangkat Jering. Tim dari Pulau Pinang pula, UKBJ Pinang, Pulau Pinang ambil sampai ke sepadan Kedah. BJSP pula ambil dari sepadan Kedah sampai ke Kubu. Bila orang nampak benda tu, nampak rumit lah. Ada pelbagai peringkat dia tu kan. Tapi kita nak memudahkan. Yalah, betul. Macam kami pun dana sendiri. Tak ada sumbangan ni. Semua kita mengharap dari sumbangan sahabat-sahabat, kawan-kawan apa semua, untuk orang kata macam contoh kami buat ni ibarat satu dakwah kecil bagi kami lah. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau kata kami nak berdakwah lebih-lebih, kami tak pandai. Yalah. Contoh, selera abang kamu, abang kah, yang enggak, abang bagi kami 300. Contoh, dari sumbangan 300 tu, kami beda. Kami bubuh minyak. Besok kami bawa jenazah yang tak mampu, selagi kami jalan, jenazah jalan, ambulans ni jalan, selagi itulah mengalir pahala. Ibarat kita buat satu perkongsian pahala. Ya, betul. Dan semoga semua dengan arwah, dengan keluarga-keluarga, semua akan dapat pahala. Jadi tuan nak tanya macam mana kalau Kuala Kangsar nak cuba dapatkan perkhidmatan tu? Okey, seperti di Kuala Kangsar, saya ada satu sukarelawan saya. Baik. Yang bernama dalam Facebooknya Yencho. Dalam Facebook ada Yencho. Dia adalah budak Padang Ngas.
kampung Payak Lintah, kita akan uruskan. Kalau di Kuala Kangsar boleh hubungi dia. Baik. InsyaAllah. Pasal selama ni pun di belah Kuala Kangsar, majoritinya banyak, bukanlah kita minta kan, yang mana kes kritikal banyaknya ke Hospital Taiping. Ya, betul. Bila dia sana saya orang sampai hukum, majoritinya boleh katakan penjenazah saya yang menguruskan untuk perjalanan ke Kuala Kangsar. Perjalanan ke Kuala Kangsar di seluruh KD bawah Parlimen Kuala Kangsar, perkhidmatan kami 24 jam, walaupun malam pun malam. Jadi kita nak mempermudahkan. Allahuakbar. Sebab ini adalah satu fardu kifayah yang dituntut. Baik penonton, kita rasa berbesar hati dengan adanya perkhidmatan sebegini rupa. Baik, jadi nanti nombor untuk sukarelawan Kuala Kangsar kita akan letak di bawah ni. Jadi kata-kata akhir tuan, okay, kepada penonton kita di Kuala Kangsar TV. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penonton-penonton semua. Saya mewakili tim-tim BJPT ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV Kuala Kangsar untuk sudi menemubual. Dan jika ada yang ingin nak menyertai sukarelawan BJPT, boleh hubungi saya. Dan kepada seluruh warga Kuala Kangsar, pihak kami masih lagi mencari dana untuk orang kata sama-sama kita berkongsi pahala dan sama-sama kita berkongsi rezeki. Walaupun RM1 pun kita berbesar hati kerana semangat anda tu dapat membantu seluruh warga Kuala Kangsar tak kira di mana saja. Kami Kuala Kangsar TV mengucapkan syabas tahniah. Terima kasih banyak-banyak kerana mewujudkan satu perkhidmatan yang saya peribadi menganggapnya mulia. Kerana kita memantu, sambil itu kita menjana saham kita untuk di akhirat sana. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga seluruh tuan dan seluruh tim sukarelawan berjaya dan dipermudahkan dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.